Sobat Kimia Farma, hari ini kita akan membahas virus corona yang menyebabkan COVID-19 dan bagaimana cara pencegahan dan penanggulangannya. Pertama, kita akan bahas dulu nih, apa sih virus corona? Virus corona ini dia merujuk pada virus yang menginfeksi hewan dan bisa terinfeksi kepada manusia juga loh. Bagaimana ya cara penyebaran ke manusianya? Yang pertama, dia itu bisa menyebar melalui partikel atau droplet yang tersebar pada manusia terinfeksi melalui bersin atau batuk yang tidak sengaja terhirup oleh manusia lainnya. Setelah virus tersebut menyerang manusia, nah apa sih gejala-gejala yang bisa kita lihat pada manusia tersebut kalau dia sudah terinfeksi virus corona? Gejalanya itu bisa berupa demam, sakit kepala, batuk berkepanjangan, sakit tenggorokan, sesak napas, atau bahkan sampai muntah-muntah loh. Nah, apa nih yang dilakukan untuk kalian yang sudah merasakan gejala-gejala tersebut? Pertama, tetap di rumah dan lakukan isolasi mandiri untuk mencegah penyebaran infeksi ini menyebar kepada orang lain. Yang kedua, gunakan masker dan lakukan etika bersin dan batuk di depan orang lain. Yang ketiga, dan yang paling penting adalah jangan lupa segera melaporkan diri kepada posko COVID-19 terdekat. Jangan khawatir juga kalau virus ini sebenarnya bisa dicegah loh. Yang pertama, kalian cukup melakukan cuci tangan teratur dengan menggunakan sabun antiseptik. Yang kedua, bila cuci tangan tidak memungkinkan, kalian bisa menggunakan hand sanitizer dengan kandungan alkohol minimal 60%. Dan yang terakhir, jangan lupa jaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter ya. Selain hal-hal tersebut, virus ini juga bisa dicegah inkubasinya di dalam tubuh dengan meningkatkan imun tubuh. Bagaimana sih cara meningkatkan imun tubuh? Pertama, konsumsi makanan yang tinggi akan protein. Kedua, jangan lupa makan buah dan sayur. Dan yang ketiga, jangan lupa istirahat dan olahraga yang teratur. Nah, yang tidak kalah penting adalah jangan lupa mengkonsumsi multivitamin yang bisa menjaga daya tahan tubuh. Salah satu jenis multivitamin yang bisa menjaga daya tahan tubuh adalah Vituno. Vituno terdiri dari dua varian, yaitu ada yang tablet dan ada yang sirup. Vituno mengandung trivito ekstrak, yaitu Echinacea, Morindae, dan Pilanti, serta vitamin B1, B6, dan vitamin E. Komposisi ini bisa memaksimalkan kebutuhan vitamin yang ada dalam tubuh kita, sehingga daya tahan tubuh kita terjaga. Vituno ini terdiri dari yang tablet dan juga ada yang sirup. Jadi, Vituno ini tidak hanya bisa dikonsumsi oleh orang dewasa, dan juga bisa dikonsumsi oleh anak-anak. Vituno ini bisa didapatkan di apotek Kimia Farma Rawamangun Jalan Penggambiran nomor 33C. Selain itu, di Kimia Farma Rawamangun terdapat banyak jenis suplemen lainnya yang bisa mudah kalian dapatkan. Jangan lupa harus fit bersama Vituno. Terima kasih, semoga sehat selalu.